tidak kalah berat membantu pemerintah bagi saya untuk memulihkan bangkit kembali dari pandemi yang kita hadapi bersama. Untuk itu, tolong saudara-saudara jawab beberapa pertanyaan saya untuk memastikan. Tolongnya dijawab secara serentak. Apakah proses KLB ini sesuai dengan ADART atau tidak? Sesuai. Yang kedua, saya ingin tahu keseriusan kalian memilih saya ke Partai Demokrat, serius atau tidak? Serius. Yang ketiga, sejauh mana keseriusan saudara untuk bekerja atas nama integritas, menempatkan merah putih di atas kepentingan pribadi atau golongan? Iya atau tidak? Oke. Baik. Dengan demikian, saya menghargai dan menghormati keputusan saudara untuk kita terima menjadi ketua umum Demokrat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menunggu Bapak. Jasa Partai Demokrat menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan, memutuskan, menetapkan pertama dari calon yang kedua tersebut atas voting berdiri, maka Pak Muldoko ditetapkan menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025.